Thank you.
luar biasa brandingnya melalui event fashion, fashion show di dalam dan luar negeri. Nah, untuk tahun keduanya ini Anak Jawa lebih selektif memilih event fashion, di mana kita ambil event fashion 3 event fashion nasional, 2 event fashion internasional, dan semuanya harus berstandar fashion week. Jadi benar-benar fashion week itu untuk event fashion itu berarti ada standarisasi tertentu, di mana secara desain atau secara kurasi yang dilakukan oleh tiap panitia lebih tepat dibandingkan dengan fashion yang lain. Value dalam bisnis dengan Nugroho tetap nafasnya profesional, tapi kesehariannya dilakukan secara kekeluargaan. Jadi walaupun misal karyawan kita banyak, tetap saya mendekatkan diri ke setiap karyawannya, tapi tetap ada chain of command yang harus dipatuhi oleh mereka. Jadi menumbuhkan rasa segan, hormat kepada para karyawan, di samping juga menjadi satu seperti ibaratnya pelukan ibu lah ya, gimana jika mereka ada apa ya selalu datang ke saya. Seperti itu sih dasarnya itu dulu, kemudian dari situ dimasukkan oleh faktor-faktor bisnisnya ya, tetap ya proses kerja, ada juga deadline, ada target, dan semuanya kita komunikasikan dengan secara kekeluargaan. Ya, alhamdulillah sih mengerti kerjaannya tidak dengan berat hati, tapi targetnya tercapai. Tantangan terberat dari seorang Dina Nugroho adalah waktu ya, waktu karena saya ibu dari 4 orang anak, juga seorang istri, mengurusi bisnis, ada satu komunitas yang saya urusi juga, jadi tantangan terbesarnya adalah waktu. Bagaimana mencari solusinya? Saya membangun supporting system, di mana orang-orang di sekitar saya persiapkan untuk bisa membackup masing-masing dari pekerjaan yang saya lakukan. Delegasi itu penting, dengan segala sesuatunya kita harus terlibat, tapi juga kita lupa untuk membangun regenerasi untuk selanjutnya. Kita tuh masih terus konsisten di aktivitas 5 fashion, tapi juga inginnya nanti kedepannya ada workable. Ini kan yang selama ini muslimah saja, banyak sekali yang kita sebagai desainer fokus pada perempuan, tapi tidak fokus kepada para prianya gitu. Fashion di dunia ini mengarah ke sana, jadi bisa jadi referensi fashion untuk perempuan dan juga pria.